Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Idina Dabi Binti Yubai dari sekolah SK Madaris SSU akan menyampaikan sesi sebuah buku. Bangsa membaca adalah bangsa yang berjaya. Mekah mewangi bulan melati menjadi idaman Tuhan putih. Idina dan Mia nak beri tampil kini untuk kalangan ini. Saya ingin mengongsi sebuah novel yang bertajuk Hari-hari Seorang Seniman. Buku ini dikarang oleh Anwar Yubai dari golongan sastra negara terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Selain itu, buku ini mempunyai 185 penerbitan. Novel ini mengisahkan tentang seorang lelaki tua yang lebih dikenali sebagai Pak Hasan, iaitu seorang kronikulari. Kronikulari di zaman penduduk British dan Jepun. Kehadirannya di beberapa buah daerah dan sesekali menghiburkan penduduk setempat kerana kebiasaannya dan kepintaran beliau mengolah cerita yang menceriakan mereka. Maka Pak Hasan menjadi tumpuan penduduk untuk berhibur. Namun sebab itu, kehidupan Pak Hasan dikali dengan kesedihan atas pemikiran isteri kesayangan yang nyata membuatkan Pak Hasan kerinduan dan hati hanya ditemani oleh dua orang anaknya, iaitu Senar dan Madusu yang teracat akan. Seterusnya, sikap Pak Hasan yang ceria, ramah dan suka bergaul menjadikan jiran-jirannya tidak merasa janggal dengan Pak Hasan semua. Akhirnya di sebuah kampung, Pak Hasan sebagai dijemput untuk tinggal dan menetap dan sejak itu kampung tersebut kini bersinar dengan kehadiran Pak Hasan semua. Hikmah novel ini apabila berlakunya pergolakan jiwa di dalam Pak Hasan selepas kedua-dua anaknya melarikan diri yang membuatkan Pak Hasan sedih dan dilanda kecewa. Ternyata ia amat mengganggu dan menguji keimanan untuk redha. Novel ini pembaca akan didendangkan dengan bahasa yang mudah dan dan tersusun rapi. Setiap unsur-unsur dan seolah-olah dicirikan dengan baik sekali. Ia membuatkan pembaca seolah-olah tenggelam dalam kehidupan Pak Hasan. Itulah tertariknya penulis Anwar Yubai. Apabila perlu menerbakan, pembaca akan turut rasa menerbak sebagai gambaran. Melalui novel ini juga, pembaca akan dapat diingatkan kepada keseronokan permainan tradisional. Seterusnya, buku ini menggunakan bahasa yang formal yang bersifat baku sempurna bagi dari segi aspek-aspek bahasa, tata bahasa, istilah dan laras bahasa serta penulisan ayat yang jelas dan perkembangan idea secara logik. Mesej dari novel ini, kita haruslah menanam sikap beramah, mesra dan menghargai permainan tradisional. Kita perlulah mentaati dan menghargai jasa ibu bapa setiap kisah. Pada pendapat saya, buku ini dapat menarik minat dibaca kerana bahasa yang jelas, mudah dipahami, yang dapat dan yang padat dan penerapan nilai kehidupan ini yang boleh kita asimilasikan dalam kehidupan sehari kita. Kesimpulannya, buku ini mempunyai banyak keistimewaan dan kekuatan. Akhir sekali, saya mencadangkan buku ini dibaca oleh semua murid sekolah rendah dan cuba untuk menghayati pendapat buku ini. Sekian, terima kasih.